Kita sudah memasuki race week ke-8 pemirsa, dan pekan ini akan dibuka dengan race Liga 3 Marbaran Indonesia. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan musim, dan tim-tim yang bersaing merebutkan juara tentu sudah terlihat pemirsa. Dan sejauh ini Perseta Tulungagung menjadi tim yang difavoritkan juara karena telah 7 pekan berada di puncak klasemen. Namun di race ini posisinya bisa saja digusur oleh Karo United yang berjarak 3 poin. Dan saya Edgar Sujatmoko, komentator yang setia menemani Anda pemirsa. Kita akan bersama-sama menyaksikan usaha dan proses seluruh tim balap kelereng menuju tangga juara Liga 3. Di layar kaca Anda sudah terlihat starting grid di race ini. Ternyata lebih banyak yang memasang markman pemirsa. Beberapa tim masih menyimpan sprinter mereka hingga race ke-8 ini. Sementara 4 tim yang langsung menurunkan sprinternya, yakni Persepa Pamekasan, Persedet Denpasar, Persiba Batang, dan PSGC Ciamis. Kita lihat apakah keempat tim ini mampu meraih hasil yang positif di race ini. Dan inilah sirkuit Boyolali pemirsa. Untuk kali kedua kita akan menyaksikan seluruh tim balap kelereng berlaga di race ini. Apakah tim Persijap kembali menang ataukah tim lain yang akan menaklukkan sirkuit ini? Di sisi tribun, para penonton mulai meriahkan balapan ini dengan teriakan penuh semangat. Band dan dukungan juga mereka bawa sehingga balapan ini semakin meriah pemirsa. Dan puncak kemeriahan sebentar lagi akan dimulai. Seluruh tim balap kelereng sudah berbaris di posisi start masing-masing. Balapan akan segera dimulai. 3, 2, 1 dan melaju. Liga 3 MRI dimulai. Dan Persijap Jepara memulai start dengan baik, mempertahankan keunggulannya selepas start dan diikuti oleh Persidi Dirayek dan Putra Sinar Giri di posisi 2 dan 3. Oh, kita lihat di sana Perseka Tegal agresif sekali dalam menyalip dan kini berhasil menyalip Putra Sinar Giri di posisi 3. Oh, Perseka Tegal disalip PSKC Cimahi, kini kedua PSKC dan di posisi pertama. Oh, Perseta Tulungagung menerobos ke posisi 1. Entah bagaimana Perseta bermanuver tadi sehingga berada di posisi pertama. Lap pertama berlangsung seru pemirsa, dan kita lihat di lap kedua ini apakah akan bertambah keseruannya. Terlihat 3 tim sedang bersaing di sana memperebutkan pimpinan balapan. Dan kita lihat Persijap Jepara ikut bergabung pemirsa, namun tampaknya Perseta Tulungagung mulai meninggalkan musuh-musuhnya. Apakah ini pertanda bahwa Perseta Tulungagung akan kembali ke penampilan terbaiknya? Kita lihat saja. Oh, corner yang buruk Perseta dan membuatnya disalip dan hampir saja disalip Karo United. Beruntung Perseta Tulungagung melakukan marking tadi sehingga ia tidak disalip lagi dan terlempar ke posisi 3. Oh, Perseta Tulungagung kembali di posisi pertama. Persidi Dirayek yang menyalipnya tadi kini di posisi 3. Sepertinya Persidi Dirayek kesulitan memasuki konveyor. Namun di sana Persidi kembali di posisi pertama pemirsa. Cepat sekali ia tadi. Sepertinya ia mendapatkan dorongan dari tim lain sehingga kecepatannya naik drastis. Luar biasa maklum Persidi Dirayek ini di awal-awal balapan ini langsung menyerang merebut posisi pertama. Namun kita lihat pemirsa, Persidi Dirayek kembali kehilangan pimpinan balapan. Karo United menggantikannya kali ini, memasuki lap keempat ini. Sayang sekali Persidi Dirayek. Oh, Perseta kembali memimpin selepas keluar dari konveyor. Sepertinya Perseta Tulungagung mampu memanfaatkan konveyor agar mendapatkan keuntungan saat masuk dan keluar. Memang setiap komponen di Liga Balap Kelereng ini harus bisa dimanfaatkan oleh setiap peserta pemirsa agar bisa mendapat kecepatan atau menyalip musuhnya. Tentu masih banyak lagi keuntungan yang bisa didapat pemirsa jika seluruh tim bisa memanfaatkannya. Oh, cornering yang buruk lagi Perseta dan kembali lagi disalip di tempat yang sama. Namun luar biasa Perseta Tulungagung berhasil mempertahankan keunggulannya. Penampilan yang sangat luar biasa meskipun beberapa kali membuat kesalahan, namun ia kembali bangkit. Luar biasa Perseta Tulungagung. Kini di lap kelima ini, balance Perseta Tulungagung sedang berusaha menjauhkan jaraknya dari kejaran Karo United. Namun di sana Karo United cepat sekali mendekat, diikuti Persijap Jepara juga mengancam. Semakin bahaya posisi Perseta Tulungagung. Dekat sekali Karo United, Perseta Tulungagung berusaha menjauh pemirsa. Apakah bisa sama-sama melakukan corner yang buruk? Belum terlepas Karo United pemirsa, masih membayang-bayangi Perseta Tulungagung. Sedikit menjauh kini, tapi kembali dekat Karo United kini. Dan disalip di konveyor. Luar biasa Karo United, tidak henti-hentinya memberikan tekanan kepada Perseta Tulungagung sehingga memaksa Perseta melakukan kesalahan. Dan hasilnya pun Perseta terlempar ke posisi 4. Namun kini posisi Karo lah yang mulai terancam pemirsa. Oh, Perseta lagi-lagi melakukan cornering yang buruk sehingga usaha manuvernya gagal total. Kini ia masih berada di posisi 5. Sementara Karo United kembali menerima ancaman pemirsa, namun cornering yang baik sekali membuatnya menjauh dari kejaran musuh-musuhnya. Hanya Persidi Dirayek yang paling dekat dengannya setelah tim asal Aceh Timur itu juga melakukan cornering yang mulus tadi.
Bab ketujuh pemirsa, Karo United melesat cepat di sana, meninggalkan Persidi di Rayek yang ada di belakangnya. Oh, kini Persidi di Rayek semakin mendekat, sepertinya tim Hamok lagi melakukan cornering yang mulus. Dan kini Perseka Tegal dan Persinga Ngawi tanpa ikut mengancam, semakin bahaya posisi Karo United. Tiga tim di belakangnya terlihat memepet di sana, Persija Jepara dan Persita Tulungagung juga ikut ternyata pemirsa. Oh, lagi-lagi cornering yang mulus Karo United, sehingga kembali meninggalkan musuh-musuhnya. Luar biasa penampilan markman Karo United dalam melakukan cornering dan marking. Kini Karo United benar-benar meninggalkan para kompetitornya. Sangat jauh jarak Karo United dengan tim-tim lain pemirsa. Oh, tampaknya sudah terlihat Persidi di Raik di sana. Apakah kali ini markman Persidi di Raik ini mampu menyusul Karo United di lap ke-8 ini? Oh, hampir saja tadi pemirsa, lagi-lagi markman Karo United melakukan marking telak terhadap Persidi di Rayek. Oh, Perseka Tegal di posisi kedua pemirsa, dan di posisi pertama kini, oh, Karo United kembali disalip kini oleh Persinga Ngawi. Manuver cerdas dari Perseka Tegal oleh Persinga Ngawi gagal dihalau oleh Karo United. Kini di lap ke-9 ini Persikat memimpin. Oh, ternyata di posisi kedua ditepati oleh Karo United. Kini Karo United berusaha mengambil alih posisi satu, namun posisinya juga sedang terancam pemirsa. Persinga terlihat mulai menyerang. Oh, Persija Jepara cepat sekali, namun kecepatannya di marking. Oh, Karo United kembali memimpin pemirsa berkat dorongan dari Persija Jepara. Ia berhasil menyalip Persikat Tegal, dan di jalur ini perlu waspada Karo United. Di sini sering terjadi aksi saling-salip menyalip, dan benar saja Karo United disalip oleh dua tim sekaligus, oleh Persikat Tegal lagi dan Persija Jepara. Kita lihat apa yang akan dilakukan Karo United. Oh, Karo United kembali disalip pemirsa. Kini di posisi 6 Karo United. Entah ada apa dengan markman Karo United ini, markingnya mulai mudah diterobos. Kita lihat saja pemirsa, apakah Karo United mampu bangkit di sisa 5 lap ini. Sementara Perseka Tegal cukup jauh meninggalkan musuhnya, namun posisinya masih belum aman pemirsa. Di jalur ini sangat rawan keunggulannya dirampas, namun tampaknya Perseka Tegal berhasil melalui dengan selamat. Hanya Putra Sinar Giri yang mengejarnya kini, namun tampaknya cukup jauh jarak markman PSG ini dengan Perseka Tegal. Lap 11 pemirsa, oh, PSG menyalip Perseka Tegal. Apa yang terjadi di konveyor pemirsa? Tiba-tiba saja PSG sangat dekat dengan Perseka Tegal sehingga mampu menyalip setelah keluar dari konveyor. Sangat-sangat tidak terduga aksi dari markman PSG ini. Dan kita lihat pemirsa, di sisa 4 lap ini, apakah Putra Sinar Giri mampu mempertahankan keunggulannya? Namun kita lihat di sana, Perseka memempet, PSG memarking, namun masih tertekan Putra Sinar Giri, semakin dekat Perseka Tegal. Kita lihat saja pemirsa, apa yang terjadi? Dan akhirnya Putra Sinar Giri berhasil disalip, namun PSG kembali berada di posisi pertama. Luar biasa aksi di lap 11 ini. Kini apakah lap 12 ini akan menyuguhkan aksi yang lebih seru lagi dibanding lap 11 tadi? Sementara kita lihat Perseka Tegal, ternyata ia terlempar ke posisi 7. Sepertinya markman Perseka Tegal itu sempat kesulitan memasuki konveyor sehingga 5 tim langsung menyalipnya. Kesalahannya fatal sekali Perseka Tegal, padahal sisa race tinggal sedikit. Kesalahan harus dikurangi menjelang garis finish agar mampu mendapatkan poin maksimal. Sementara di sana Perseta Tulungagung menekan PSG, Persidi mulai mengancam pemirsa, tapi dimarking oleh Perseta Tulungagung. Kecepatan Perseta bertambah, tapi corneringnya lagi-lagi buruk sekali Perseta Tulungagung. Lap 13, 2 lap tersisa. Oh, Perseta kembali melakukan cornering yang buruk pemirsa, namun beruntung ia didorong oleh Persidi di Rayek. Kini kembali PSG merasakan tekanan dari lawan-lawannya yang ingin merebut pimpinan balapan. Oh, Perseta cornering yang buruk dan disalip pemirsa. Ada apa dengan balance Perseta Tulungagung ini? Berulang kali melakukan cornering yang buruk sehingga menyebabkan ia gagal mempertahankan posisinya. Dan kini di lap ke-13, balance Perseta Tulungagung itu terlempar dari 5 besar. Dan terlihat di sana Persija Jepara berusaha mengejar Putra Sinar Giri, berusaha merebut posisi pertama. PSG masih memimpin pemirsa hingga lap ke-14 ini. Hanya Persija Jepara yang terlihat berusaha menyalipnya, namun Persidi di Rayek ternyata mengejarnya di sana. Persija Jepara kini mendapatkan tekanan dari kehadiran markman Persidi itu. Sementara Putra Sinar Giri kembali menjauh, berusaha membuat jarak aman sepertinya pemirsa, agar dua lap akhir ini PSG tetap di posisi pertama dan meraih kemenangan keduanya di ajang Liga 3 Mabaran Indonesia. Namun kita lihat, kini terancam PSG disalip oleh Persija Jepara. Dorongan dari Persidi dan Persinga memberikan tambahan kecepatan sehingga Persija mampu mengejar PSG dan menyalipnya. Oh, Putra Sinar Giri di posisi pertama. Apa yang terjadi di konveyor? Entah bagaimana PSG keluar terlebih dahulu, padahal konveyor tidak terjadi kesalahan teknis. Oh, cepat sekali Persija mendorong Persinga Ngawi. Putra Sinar Giri melakukan marking. Kini dua tim ini sedang bersaing pemirsa dan memperebutkan finish terdepan di lap terakhir ini. Namun jarak kejauhan Persinga Ngawi dan PSG di depannya jauh pemirsa. Malah kini Persinga yang terancam posisinya, tapi kembali menjauh Persinga Ngawi dan PSG dipastikan menang pemirsa tanpa gangguan sama sekali. Dan finish untuk kali kedua pemirsa, Putra Sinar Giri berhasil menang di ajang Liga 3. Performa yang apik sekali di akhir-akhir lap, dan itu cukup memberikan kemenangan kedua di Liga 3.
Sekali lagi, selamat bagi Putra Sinar Giri. Dan kita lihat hasil akhir balapan ini, PSG keluar sebagai pemenang yang telat panas di race ini. Di posisi kedua ada Persinga Ngawi yang juga telat panas. Bahkan Persinga Ngawi tidak terlihat bersaing sama sekali, hanya di lap akhir ini yang mulai masuk tiga besar. Sementara tim yang sering bersaing di baris depan, yang di Persidi, di Raya, Persita Tulungagung, Persika Tegal, dan Karo United. Di layar kaca Anda terlihat tayangan ulang race ini. Terlihat di sana aksi Persita Tulungagung sama merebut pimpinan balapan dari tangan Persidi di Rayek. Namun sayang sekali Persija Jepara menyerobotnya sehingga Persita gagal menduduki tahta balapan. Dan ini salah satu corner yang buruk dari Persita Tulungagung. Balancer Persita ini terlalu bernafsu memotong jalur musuhnya sehingga kecepatannya berkurang drastis. Corner yang buruk ini tidak hanya terjadi satu kali saja pemirsa. Di sirkuit Boyolali ini, jalur ini sering terjadi aksi saling menyalip sehingga keseruan sering terjadi di sini pemirsa. Seperti di lap ke-8 ini, ketika Persika Tegal bermanuver dengan cerdas, menyalip Karo United dengan menghindari markingnya, Persinga Ngawi juga berhasil menyalip Karo United. Dan jalur yang sama pemirsa, kali ini korban manuver Persika Tegal adalah Putra Sinar Giri. Persika Tegal sangat lihai di jalur ini sehingga beberapa kali markman Persika Tegal itu berhasil menyalip musuh-musuhnya. Sementara ini adalah aksi Persija Jepara saat menyalip Putra Sinar Giri. Persija Jepara sebenarnya melakukan cornering yang buruk, namun Persija dan Persinga memberikan dorongan sehingga kecepatannya bertambah dan menyalip PSG yang ada di depannya. Dan inilah momen lap akhir pemirsa, namun momen ini bukanlah aksi menyalip salah satu tim balap kelereng. Ini adalah momen gagalnya Persija Jepara saat akan menyalip Persinga Ngawi. Padahal jika Persija Jepara berhasil, tentu ia akan finish kedua. Kita lihat di layar kaca, akhirnya tahta Persita Tulungagung berhasil digusur dan tim yang merebutnya adalah Karo United dengan 123 poin. Sementara Persita Tulungagung sendiri kini berada di bawah Putra Sinar Giri yang juga ikut menggeser posisinya. Kini terlihat Karo United lah yang kokoh di puncak klasemen di Liga 3 Mabaran Indonesia. Dan supporter Putra Sinar Giri kembali lagi bersorak bahagia melihat tim kembangan mereka menang lagi pemirsa. Mereka tentu semakin bangga membentangkan banner dukungan mereka kepada Putra Sinar Giri. Dan sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Banyak keseruan mewarnai race ini dan saling salibnya menegangkan. Tapi sebelum berpisah, selalu saya ingatkan untuk like dan subscribe channel YouTube Mabaran Indonesia. Share juga race ini kepada teman dan kerabat Anda. Kita bertemu lagi di race selanjutnya, race Liga 2 dan race Liga 1. Saya undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.